Terima kasih. Kali ini saya akan sharing situasi lapangan Blimbing Sari Banyuwangi. Kita telah mendarat di Bandar Udara Blimbing Sari. Selamat datang di Banyuwangi. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda akan sampai pengaman dipadamkan. Kami ingatkan saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan lampu genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang Anda yang tertinggal di sekitar kursi, kantung kursi, dan di kompartemen di atas. Mohon berhati-hati saat membuka kompartemen di atas. Perlu kami sampaikan bagi pemandu yang memiliki label bagasi merah muda, bagasi Anda dapat berdekat tanggap pesawat. Mohon siapkan label bagasi Anda. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Blimbing Sari Airport. Welcome to Banyuwangi. This is Mansi Dean. We have your final parking position at the passenger seat beside yourself. Please do not switch on your mobile phone until you are at the terminal building. We would like to remind all passengers who have baggage. Any baggage will be delivered by the passengers there. Please prepare your cabin baggage tag ready. And for your safety, please be careful when stepping down the stairs. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Saat ini yang dioperasikan barulah lapangan udara yang kecil dengan bangunan kecil di depan kita ini. Itu adalah pintu keluarnya. Jadi kita mendarat di Banyuwangi, kita akan kota atau tujuan arah lain. Dari sini nanti kita akan coba transportasi apa aja yang ada. Ya, kecil saja, cuma seperti lorong saja untuk outnya, tidak ada penjagaan yang ketat. Ya, ini ada taksi jenis yang sedan. Ini dari luar ada ATM juga, jadi bisa digunakan. Oke, ini saya akan coba Alphard kecil untuk ke kota Banyuwangi. Ya, taksi di bandara ini menggunakan argometer, jadi tidak perlu negosiasi. Tapi bila melakukan negosiasi juga silahkan. Terima kasih, like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi menarik lainnya.